Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Pastinya sehat dong dan happy Kiowo. Di sini saya Adelia Septiandu Putri. Saya Gita Dini Apriliana. Dan saya Syekhulo Yuvalan. Kami bertiga berada di Kabupaten Blora, tepatnya di Cepu, yaitu di salah satu destinasi wisata yang berada di Blora, yaitu di Heritage Lokatur Cepu. Gimana nih guys, penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk ikuti kita! Yuk! Sebelum memasuki area wisata ini, kita akan beli tiket masuknya dulu. Yuk! Kepo nggak sih? Kepo juga. Berapa ya harganya kira-kira untuk kita berlima sama dua kameramen kita? Yuk! Nanti kita nggak hanya berkeliling sini aja ya, kita akan lihat-lihat kereta-kereta yang ada di Heritage Lokatur ini. Jadi tetap temuin. Gimana sih, berapa harganya? Untuk satu tiket masuknya harganya cuma 10.000 aja. Jadi dulunya rel kereta api di perkebunan ini dibangun tahun 1915 dan mulai beroperasi penuh hingga akhir tahun 1990. Dan untuk jarak yang ditempuh sendiri oleh kereta ini sekitar 300 km. Untuk fungsi dari kereta ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alan. Silakan. Nah guys, fungsi dari kereta ini yaitu untuk mengangkut kayu dari hasil hutan. Daripada penasaran, yuk ikutin kami buat jalan-jalan di sini. Yuk. Jangan sampai telat ya. Setelah berkeliling, ada kereta yang bermuatan diesel bisa digunakan oleh wisatawan untuk mengelilingi hutan jati di Kabupaten Blora. Selain kereta wisatawan yang berada di belakang saya, ada kereta kecil yang bisa digunakan oleh pengunjung lainnya. Hai guys! Yuk kita cobain salah satu kereta yang ada di wisata Heritage Lokatur. Yuk kita coba bersama Alan. Dadah kita, maju! Jadi, udah gak penasaran lagi dong dengan yang namanya Heritage Lokatur Cepu yang berada di Kabupaten Blora. Jadi, ojo lali dolan Blora. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.